Pemirsa, untuk menciptakan kondisi yang aman, Polres Cimahi rutin melaksanakan patroli Kamtipmas yang melibatkan TNI dan Satpol PP. Berikut laporan kita Aisyah Gray yang mengikuti patroli ke sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat prostitusi dan juga menjual minuman keras. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya akan ikuti giat patroli yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Cimahi. Dan saat ini saya mencapai di lokasi pertama, yaitu lokasi kafe dan karaoke Remang-Remang. Dan pimpinan operasi pada malam hari ini yaitu ada kanit patroli Ibda Ade Suherman. Halo. Nah, ini terkait dengan lokasi pertama kafe dan karaoke Remang-Remang ya. Ini kenapa ditargetkan seperti itu, Bang? Kita bukan ditarget sebagai patroli, karena saya melihat banyak kendaraan yang sedang diparkir, kita masuk dulu di sini, kita akan melakukan pemeriksaan, merisakan siapa tahu kita ditemukan barang-barang yang dilarang. Sedang apa, Pak, di sini, Pak? Cok, jangan ini, coba keluarin KTP-nya, coba ya. Lihat ya, Kak. Di? Nah, saya nggak punya KTP. Bilang gimana? Ya, ini tindak pemeriksaannya sejauh mana nih, Pak? Ya, kita dicek dulu identitas ya? Mereka. Kemudian? Dan sedang melakukan minum-minuman apa. Ditargetkan adalah untuk peredaran narkoba. Ya, narkoba karena sampai saat ini narkoba ini kan musuhnya masyarakat. Berbahaya sekali untuk keamanan juga. Itu yang kami harapkan, supaya tidak terjadi peredaran-peredaran tempat-tempat seperti ini. Ini pada kemana? Kenapa pada kabur? Nah, kita hanya ke sini untuk mendata apa aja yang ada di sini dan minuman apa yang ada. Atau kalau memang ada peredaran-peredaran narkoba, kita tindak. Ya kalau tidak ada, ya kita kasih himbauan. Coba duduk dulu, so. Nih, silakan duduk dulu, Pak. Jadi kita di sini untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang datang ke sini. Diduga ini, kita ya diduga ada peredaran-peredaran narkoba yang sekarang lagi marak-maraknya, untuk diantisipasi berhubungan dengan tidak dengan kegiatan pilkada aja. Jadi seterusnya kita akan melaksukan pemeriksaan seperti ini. Ya pemirsa, demikian liputan saya terkait dengan patroli yang dilaksanakan oleh Polres Cimahi bersama dengan TNI. Dan sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Sampai jumpa.